Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto dan selamat datang kembali di Internet Cafe Simulator tapi versi Minecraft. Kemarin Teguh Boy sudah AFK dan duit kita sudah mencapai 1,4 juta. Oh my god guys, sudah pada menunggu. Maafkan Teguh Sugianto begitu ya. Hai Itzaki, dia lagi pakai baju Squid Game. Ayo, kenapa itu pada keluar? Ini dia nih, warnet yang terbaik di antara yang ada. Hanya ada di dunia Minecraft begitu ya. Langsung rame guys. Rencananya di video kali ini kata kalian bang, coba mending pakai mesin arcade yang emas. Atau kalau enggak beli komputer emas. Komputer emas itu cukup mahal begitu ya. Kita mungkin bakal coba untuk ngebeli mesin arcade yang emas dulu guys. Di bagian yang bang terlebih dahulu. Sabar ya kalian ya. Aku bakal tinggal terlebih dahulu. Kita bakal beli, bentar. Kita bakal cek dulu guys. Permisi Itzaki. Aku bakal lihat berapa harga mesin arcade-nya. Mesin arcade yang emas itu 3 gold ingot. Alright, kita bakal coba begitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, untuk menjadi seorang pengusaha warnet yang paling sukses, ada banyak kalian subscribe buat yang belum subscribe. Bantu Teguh Sugianto menuju 6 juta subscriber. Kasih like-nya juga, aktifkan loncengnya guys. Biar kalian dapat notif waktu Teguh Sugianto baru saja upload, oke? Okay? By the way, bagi kalian yang sudah menunggu animasi Teguh Sugianto spesial 5 juta subscriber, kemarin sudah terupload begitu ya. Apakah kalian sudah siap mesin arcade emas guys? Wow. Wow, it's gold. Mainannya Pac-Man cuy. Ayo, semoga aja kau bisa membawa berkah, banyak keuntungan yang berlimpah buat kita begitu ya. Gambar diamond, nah. 26.000 guys. 26.000 guys. Wow, seketika mereka langsung menyelesaikan semua pembayaran. Sabar, sabar. Oke. Duit kita sekarang masih ada 1 juta cuy. Gimana nih? Mau beli lagi mesin arcade ini? Atau kita bakal ngebuka ruangan? Atau mending kalau menurutku sih guys, kita bakal tabung-tabung aja begitu ya. Bentar lagi 2 juta, kita bisa ngebeli modem 8 giga. Oh bukan, 5 giga begitu ya. 8 kali money cuy, dari komputer. Kalau kita beli mesin arcade emas, satu aja udah 600.000. Sekali main 26.000. Butuh waktu yang cukup lama ya buat ngebalikin ya. Tetap sih kalau menurutku lebih menguntungkan kalau kita ngebeli full set gaming komputer tier yang terakhir. Oh bentar Levina, I'm sorry. Terlalu banyak kebacot begitu ya kan. Udah ada 3 orang yang menunggu. Wow guys, auto rame. Hey Mutia, kalau mau main warnet ya udah main aja. Jangan nyampain odo, parah guys, dia bocil warnet guys. Ikut-ikutan doang begitu ya. Parah cuy, ini juga nih astonishing. Kalau mau main warnet ya udah sewa yang bener. Jangan nonton punya orang. Waduh guys, mepel lagi yang kedua. Let's go, kita bakal approve. Mantap sih. Sejauh ini udah gak kerasa udah 1,2 juta. Hai. Laris manis cuy. Oke, sekarang duit kita udah ada 2.467.000. Langsung gas aja begitu ya. Kita bakal upgrade modem guys. Modem yang terakhir. Apakah kalian sudah siap? 2 juta melayang cuy. Hanya jadi modem. Keluar 3 tongkat gitu doang begitu ya. Tapi apakah mereka semuanya akan menjadi 8 kali lipat? Mungkin yang ini begitu ya. Kalau buat bikin upgrade komputer full emas kayaknya masih jauh lebih dari cukup. Kalau gak salah kemarin itu butuh sekitar 3 jutaan ya. Kayaknya sih. Lebih pastinya nanti kita bakal hitung lagi cuy. Mendingan kita bakal tambah ruangan. Setuju gak kalian? Ini dia, 500.000. Sudah kubuat untuk upgrade ruangan lagi. Coba kita lihat guys. Ruangan yang di sebelah mana yang di upgrade? Oh, di sebelah sini. Oh my god, this is very very cool. Oke, nanti kalau udah malam kayaknya kita bakal merapikan komputer-komputer kita begitu ya. Day 2. Kurang lebih seperti ini guys. Ya memang sih banyak komputer yang gak kita pakai, gak kita pasang. Tapi coba kalian lihat, berbeda sama yang kemarin. Kalau kemarin jelek banget, rapet banget begitu ya. Yang penting masuk, yang penting cukup, kita bakal pasang cuy. Tapi kali ini tidak. Kita lebih mementingkan nilai-nilai estetika, nilai-nilai keindahan cuy. Wow, dari tampak jauh seperti ini. Keren kan?
Ayo kalian semua, Mazin, Odo, Nelson, hai pasukan Squid Game, langsung saja main di warnetnya Teguh Sugianto. 62.000 guys. Itu ada yang main 4 menit berarti begitu ya. Ayo ayo ayo, let's go. Rame cuy. Bentar, duit kita udah 775.000. Berarti kalau gak salah, kita bisa upgrade lagi nih. Upgrade ruangan yang keempat kalau gak yang kelima. Yang kelima ya. Dengan harga 800.000 guys. Berarti tinggal 25.000 lagi. Ayo kalian, mantap cuy. Sekali bayar, sekali ngebil 47.000. Hai Dream, udah puas kau main? Let's go guys, sabar sabar. Ini kita bakal approve dulu. Jangan sampai biarkan mereka menunggu begitu ya. Pelayanan harus nomor satu cuy. Bentar, tadi tuh di bagian yang My Cafe, kemudian at room, nice. Sekarang ruangan kita sudah ada 5. Hai kalian sinematok kembar. Kita bakal cek dulu guys, ruangan mana yang udah di upgrade. Ini tinggal 2 ruangan lagi ya. Ruangan yang ke-6 dengan harga 1 juta. Kemudian ruangan yang ke-7 dengan harga 2.500.000. Lumayan mahal juga ya. Oke, semangat cuy. Tidak akan menyerah. Kita bakal tamatkan, kita bakal beli semuanya. Later. Ruangan yang ke-6 guys. Apakah kalian sudah siap? Tinggal satu yang terakhir. Yang ke-7 2.500.000. Kemudian kita bakal hitung berapa emas yang kita butuhkan untuk ngebeli sebuah komputer emas begitu ya. Bentar, bentar. Satu set full komputer emas. Ini 4, oke. Tapi dia butuh yang tier 3 ya. Kalau Teguh Sugianto mah banyak, sekarang udah murah ini cuy. Di tahap kita sekarang kita udah kaya raya begitu ya. 4 gold ingot, 9, 17, 23, 25, 26 gold ingot. Dimana 1 gold ingot itu 200.000. Berarti 26 kali 200.000 sekitar 5.200.000 ya. Oh wow, that's expensive cuy. Itu baru mahal begitu ya kan. Oke, ayo semangat. Gak apa-apa komputer kita gak terlalu banyak. Yang penting sekarang udah mulai beautiful. GG ganteng cakep begitu ya. Lembur gak tidur auto makmur. Let's go guys. Duit kita sekarang udah ada 2.600.000. Langsung kita bakal upgrade ruangan yang terakhir. Selangkah lagi kita akan menamatkan Internet Cafe Simulator, tapi di dunia Minecraft begitu ya. Alright guys, modem semuanya udah berhasil kita beli sampai yang modem tier 3. Kemudian ruangan sampai yang terakhir, ruangan yang ke-7. Yang terakhir berarti tinggal PC begitu ya. Dan PC ini kayaknya mungkin aku bakal taruh di bagian depan kah? Atau aku mungkin bakal taruh di sini. Karena dia sendirian. Khusus untuk yang emas-emas gaming begitu ya. Kemudian kayaknya untuk yang mesin arcade emas, kalau dia sendirian kayak terlalu sepi begitu ya. Mungkin bakal aku kasih satu. Kemudian sebelah sini aku kasih satu lagi. Kemudian di atas, waduh butuh banyak duit dong. Itu gak murah-murah amat begitu ya. Sebelah sini cukup sepi sih. Tapi nanti dulu aja guys. Kita bakal coba-coba lihat-lihat. Oh my god. Ini luas juga teman-teman. Mantap sih. Oke. Di malam hari yang cerah. Di malam hari yang cerah. Kita bakal nolep begitu ya. Untuk mencoba merapikan lagi warnet kita menjadi tingkat paling maksimal. Berarti tugas kita yang terakhir butuh duit 5.200.000. Biar bisa jadi satu PC kita full. Ini ngapain mereka? Ngapain mereka ini guys? Woi, woi pulang woi. Di parah mereka guys. Di pojokan coba berempat gitu ya. Coba kita lihat apakah masih ada yang main si Michelle seorang diri. I'm sorry Michelle, seperti aku tidak bisa menerima 47.000 sih guys. Coba aku lihat bulannya, bulannya masih di tengah. I'm sorry. Kalian harus keluar. Aku akan tidur. Lebih baik kita bakal lanjutkan besok pagi guys. Kenapa kayak begitu bang? Ya besok pagi pengunjung jauh lebih ramai. Kita jauh lebih bisa meningkatkan pendapatan kita di waktu yang sama. Itu namanya efisiensi waktu dari manajemen yang mantap. Wedeh. Pusing gak tuh kalian? Meanwhile, ku tinggal AFK bentar, duit kita udah tembus 7 juta guys. Akhirnya begitu ya. Hey, itu yang di depan, jangan bucin begitu ya kan.
Oke guys, kita bakal langsung upgrade begitu ya, menjadi full tier 3 tapi emas gaming cuy. Rencananya mungkin aku bakal taruh di depan aja begitu ya. Itu kenapa sih? Dari kemarin loh guys. Kenapa mereka sangat ingin sekali pergi ke sana? Woi, ini kasihan woi. Jangan dikeroyok cuy, gak tahu kenapa dah itu dah. Kurang lebih seperti ini guys penampakannya. Mungkin nanti di sebelah sini bakal ku kasih mesin arkit. Kemudian untuk di sini kasih enggak ya guys ya? Kalau DKI 1 kayak agak kurang bagus gitu ya kan. Tapi boleh-boleh lah guys, biar gak terlalu sepi begitu ya. Ya udah teman-teman, dengan duit 7 juta. Hai Pak Men, hai Erpan, langsung kita bakal upgrade pergi ke bagian IKEA. Oh bentar, beli emas dulu ya. Kita bakal beli sebanyak 26 kan? Gak usah kita habiskan kan duit kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 26 cuy. Nice. Udah 26. Duit kita kok. Bentar cuy. Bentar. Kok duit kita ini ada 70 juta guys duit kita guys. Berarti mungkin ada seorang sultan yang baru aja main di warnetnya Teguh Sugianto. Bener kan? Duit kita 70 juta guys. Oh my god man. Wah kalau begini mah kita bisa mengubah semua komputer kita ini. Bener gak sih guys? Kita bisa beli banyak banget emas begitu ya. Ya udah, aku bakal coba beli beberapa. Kita bakal lihat berapa set komputer yang bisa kita rubah untuk menjadi emas. Oh bentar, bukan di sini. Ini untuk langsung ngebeli peralatan komputernya. Emasnya itu ada di bank. Oh guys, kita bakal coba lihat ya. Tapi kayaknya aku gak bakal habisin semuanya. Karena kita juga butuh beberapa begitu ya kan. Sudah kuduga guys. Aku tadi udah ngeliat historinya. Ada seseorang yang udah main di warnet kita. Dan tuh coba lihat. Dia ngasih kita 66 juta cuy. Kalau yang lain kan cuma 62 ribu paling banyak begitu ya. Baru aja aku udah ngebeli mesin arcade yang tier 3. Kita bakal kasih 5 cuy. Wah ini adalah sejarah pertama kali di mana Teguh Sugianto kedatangan seorang tamu yang bener-bener sultan begitu ya. Oke, berarti di sini aku udah siapin banyak emas cuy. Nanti mesin arcade-nya bakal berubah jadi emas sebanyak 5 kali. Kemudian untuk komputernya kita bakal jadiin emas tier yang ketiga full set gaming sebanyak 8 kali cuy. Sisa duitnya kita bakal tabung, barangkali game atau map yang satu ini bakal diupdate lagi cuy. Progres dari game ini masih 25%. Barangkali suatu saat bakal diupdate lagi, bakal ada fitur baru, item baru dan juga yang lain-lain. Seenggaknya kita punya modal begitu ya untuk mengupgrade, untuk ngebeli item-item yang baru. Ini selagi Teguh Sugianto dapat rejeki nih dari sultan begitu ya. Gak tahu skinnya siapa begitu guys. Mungkin Mr. Beast kah? Gak tahu juga begitu ya. Ya udah, kita bakal mulai. Semua komputer kita berserakan. Malam-malam nih kita lembur nih. Oh my god, udah pagi dong. Bentar. Kita tutup dulu kah? Gak usah ya guys ya. Selagi kita pasang-pasang, kita juga akan bekerja cuy. Multitasking itu diperlukan untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Yang ini udah 1, berarti yang depan kita bakal kayak 1 dan juga 2. Wah mantap ya. Sisa 3 cuy. Yang 8 PC untuk goldennya aku bakal taruh di lantai 2 ini loh. Kenapa mereka? Dari kemarin begitu ya kan? Mereka kayaknya lagi pengen pulang sih. Cuman kejebak di sini begitu ya. Udah bubar. Nah begitu dong. Udah bubar semuanya mereka guys. Oke, mungkin saat... Oh no. Oh oke, gara-gara itu ya. Gara-gara ini padahal di sini ada... Padahal di sini ada temboknya, udah ada penghalang. Tapi kita gak bisa pasang cuy. Di sini juga gak bisa dipasang. Mungkin aku bakal taruh di sini kah? Satu di sini. Kok kayak kurang bagus begitu ya guys ya. Oh mungkin aku bakal taruh di ujung. Nah di ujung satu. Kemudian di sebelah sini kah satu. Oke mantap. Kemudian satu lagi di bagian yang sini cuy. Udah ya. Sekarang saatnya kita bakal pasang untuk... Mereka bisa naik gak sih guys? Mereka bisa naik lah. Masa mereka terlalu... Enggak dong, mereka udah pandai begitu ya. Ada yang mau main guys? Wah langsung otomatis kah? Perasaan tadi aku belum ngeklik untuk approve. Tadi aku masih asik-asik untuk merapikan. Guys, yang emas langsung dong. Gak perlu kita approve. Wah mantap ini.
kurang lebih penampakannya seperti ini begitu ya. Keren gak sih guys menurut kalian? Kalau menurutku sih ini keren tuh, coba lihat. Oke, ada yang main dari arcade begitu ya. Arcade-nya yang emas. Aku penasaran nih, ntar lagi Pak Pres udah selesai main sama yang Squid Game ini. Kita bakal lihat cuy, berapa jadinya begitu ya. Kalau ratusan ribu sih masuk akal begitu ya kan. Soalnya ini harga satu set kayak begini, itu 5,2 juta cuy. Modal yang sangat banyak begitu ya. PC udah, kemudian yang di sebelah sini tinggal monitor, keyboard, dan juga mouse. Udah selesai. Kurang lebih seperti ini teman-teman, penampakan terakhir dari episode kita yang bakal kita tunda karena kita menunggu updatean yang selanjutnya. Semoga aja di updatean yang selanjutnya bukan hanya ada PC, melainkan ada semacam kayak VR atau PlayStation begitu ya. Mesin-mesin yang baru cuy, mesin-mesin penghasil uang. Mata, oh bentar. Ada mesin di sana yang meminta approve cuy, mantap. Guys, aku pasti tahu itu siapa. 600 ribu cuy, 600 ribu dari seorang Pak Pres yang main selama 3 menit. Aku gak tahu nih Naki main berapa menit begitu ya. 8, 7. Kenapa kamu Pak? Menyesal. Menyesal dia guys. Alright guys, boom, 800 ribu. GG sih ini. Ya bisa sih sebetulnya Teguh Sugianto untuk mengubah semua komputer kita menjadi emas. Cuman itu bakal menghabiskan banyak uang kita. Strategi kita di sini kita gak bakal habiskan begitu ya. Kita bakal tabung-tabung cuy untuk next updatean. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, bantu Teguh Sugianto menuju 6 juta subscriber. Kasih like-nya juga. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video akan datang. See you next time, bye-bye.